What a lovely day, isn't it? Good afternoon everyone. Okay, I can see today pink is a new black. Wow. Can we have a round of applause for our lovely day today? Thank you so much. Udah makan siang belum yang di sebelah sini? Oke, okay, sudah. Tapi ekspresinya belum makan pagi, makan siang ya. Okay, uh, Slamt datang di at America. welcome to At America. What is this place? What is at America? At America is an American cultural center where we can explore and experience about the United States and you can share your ideas, your thoughts about America through our event and facilities in the exhibition area. Before we start the event, here are the upcoming events into at America. So of course, uh, on this weekend, to celebrate is a part of Valentine. We have a sham Valentine. You can uh, let expressing love beyond romance. It's gonna <laughs> be again this weekend from three until five pm. And we have a concert, of course, and come and sing along as the Queen of Jazz we will melt your heart and move your feet with Lea Simanjuntak and Andreas Ariantos Forte six band. It's gonna be held on Friday the next weekend, uh, seven until eight thirty pm. And another facilities and services what we have education USA so if you have any questions about how to study in US how to get a scholarship into the United States you can come every day from 1 to 9 pm except on saturday we will be open more earlier starting from 10 until 9 pm and so it's a free consultation for, from our education USA team and speaking about this place at America has been here since december 2010 we have held over than 4000 events but the question is how to get an update schedule events into At America. It's very simple, it's easy. You just go to our website, www.atamerica.or.id, put your name and email address, and we'll give you our update schedule events once a week. Again and again, it's a free lifetime membership. And uh, social media. Who still have who still like playing Facebook? Raise your hands. Who still like tweeting into the Twitter? Okay, what about to Count Instagram, raise your hands. Wow. <laughs> okay, especially for those of you who still like tweeting or any kind of social media, don't forget for using hashtag at America, uh, especially for those of you who like tweeting, uh, using the hashtag and your tweet will appear onto our tweet wall on the right side. Ladies and gentlemen, before we begin the event, please welcome for the opening remarks, Bapak Sean McKee from US Embassy Jakarta. Thank you, uh, and thank you all for taking the time to come out today. My remarks only take about 20, 25, minutes, no, two minutes, two, three minutes maximum, because obviously what we're going to talk about today is far more important than anything I think I have to say, uh, but I do want to say, uh, first and foremost, uh, thank you uh, to our, our guests who are here today, our guest speakers, uh, so Pak Ivan uh, from the Global Entrepreneurship Network, or the Managing Director, and uh, Mba Ayu from Duanyam, uh, I think that uh, a lot of the work that we are going to be talking about and a lot of the, the projects that we're trying to inspire people to take on are reflected in, in, the, in the work and examples that they can tell you more about. So I would encourage you all, as the program goes through, please participate and ask as many questions as you need to. Uh, also, I want to make sure that we thank uh, Campaign.com and the Young Changemakers Social Enterprise Academy. Uh, for participating and supporting this program, uh, they have been instrumental. Uh, from what I heard last week, the last workshop was, a, was amazing. It went until late at night. People were very engaged. So, congratulations uh, for that one. Uh, very briefly, then, I just want to also mention that we are joined today uh, by our um, uh, My American Corners and, and other places such as Semarang, Pontianak, uh, and Ambon. So, uh, thank you to all those folks who are joining us from afar. The American Embassy values the opportunities to be able to cooperate with entrepreneurs here in Indonesia. Social entrepreneurship uh, is part of what we work on in cooperation with our partners in Indonesia. Uh, our, one of our goals is to help create sustainable economic change, uh, and this is something that we didn't decide. This is something that Indonesia has expressed as a priority, uh, and so it's uh, it's with great pleasure that we look for opportunities to partner. And cooperate on programs that help support those goals. The other goals that we also think about at the US Embassy uh, include the Sustainable Development Goals. And uh, I think social entrepreneurship gives us an opportunity to think about ways to help in areas such as climate action uh, or using our resources more sustainably. Uh, so, as, as you think about projects that you want to take on, uh, I, I want to thank you for participating and thank you for taking the time. And in closing, I also want to mention that uh, throughout this whole year, we're going to be celebrating 70 years of our relationship between the United States and Indonesia. Uh, we're extremely proud uh, to be able to say that we have uh, one of a very old relationship. Uh, and we're going to be emphasizing, sorry, notes, uh, the themes that we're emphasizing are celebrating diversity, prosperity, and partnership. Uh, so uh, we look forward to seeing you hopefully back here for future events. Uh, where we can continue to focus on on those themes as well. So thank you very much. And let's begin for today's event by welcoming for our two MC, please welcome Ahmad Aziz and Faulia Nindia from Young Changemaker Social Enterprise Academy. Okay hello everyone Halo semuanya. halo semuanya, nah, kalau biasanya kan sendiri, Pak, yeah. nah, di spesial uh, momen Valentine ini kita berdua nih, ya, yeah, biar loh. kelihatan kayak ada pasangannya gitu loh. Oke, okay. <laughs> okay. okay. jadi gimana, Kak Aziz? Kita mau sapa dulu teman-teman yeah. yang ada di sini. Betul, uh, halo semuanya. Selamat sore, sore, atau masih siang? Selamat siang. Hmm. Iya, okay. oh, biasanya kamu biasanya kayak ada semangat, semangat, semangat. Oh iya, betul, 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 <laughs> diingetin Bener. lagi, diingetin Eh uh, Kalau misalnya kita bilang selamat siang, teman-teman bilangnya semangat, 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 oke okay ya. Oke, okay. coba ya. ya Kak Aziz ya. Iya, satu, dua, tiga. Selamat siang semuanya, semangat, semangat, semangat. semangat. Wah, Terima kasih. kasih. Tepuk tangan dan buat teman-teman semuanya. Nah Eva, kita gak hanya teman-teman ya. ada di sini nih, tapi mm -hmm. kita juga ada teman-teman yang ada di American Corners. Okay. Ada mana aja nih Eva? Kita sapa yuk. Jadi ada di Semarang. Semarang, mana halo Semarang? Semarang? Halo Semarang. Hai, mana ya kamera? kamera Oke, okay. halo Semarang. Ya. Terus kemudian ada, ada di Ambon. Ambon, teman-teman Ambon. Ambon. Halo teman-teman Ambon. Halo. Hai teman-teman Ambon. <laughs> Mungkin dia belum belum stay tune ya. Terus, Terus kemudian ada teman-teman Pontianak. Pontianak, halo teman-teman Pontianak. Halo, teman -teman Pontianak. Halo, kita kita dadah dulu sama mereka ya. Siap. Okay. Nah, nanti teman-teman di sini bisa juga uh, langsung kalau misalnya ada pertanyaan, kita akan ada sesi Q&A buat teman-teman yang ada di American Corners juga bisa tanya-tanya juga. Pastinya. Jadi, kita tidak hanya memfasilitasi teman-teman yang datang sore hari ini di Etamika tapi juga ada di uh, di American Corner. Siap. Oke, okay, Kak Aziz. Oke, okay. uh, untuk membuka acara pada siang hari ini, uh, sebelumnya kita akan menjelaskan dulu bahwa program yang Change Social Interest Academy ini adalah program selama tiga bulan yang diberikan kepada member YCILI bagi teman-teman untuk uh, usaha sosial dari teman-teman. Nah program ini dimulai dari banyak banget kegiatan, ada coaching classes, terus ada nanti bootcamp selama tiga uh, hari dan uh, selama empat hari dan tiga malam, terus ada juga uh, nanti teman-teman mendapatkan berapa benefit yang akan kita jelaskan uh, setelahnya ini. Oke, okay. jadi kemarin teman-teman yang di sini sudah pada mendaftar udah pada daftarkan ya siapa yang sudah coba angkat tangan sudah mendaftar menjadi uh, sudah mensubmit proposalnya ya Nah, ini ada kabar gembira ya Betul untuk teman-teman semuanya. Jadi, aku nggak akan nyanyi kayak kabar gembira. <laughs> Jadi, ada kabar gembira untuk teman-teman semuanya. Jadi, aplikasi dari eh uh, yang Changemaker Social Enterprise Academy ini extend until uh, 17 Februari 2019. Jadi, teman-teman gitu. kalau misalnya masih uh, ingin mendaftar, kita encourage untuk segera daftar. Kita tutup pendaftarannya di tanggal 17 jam 12 malam. malam. Siap. Okay. Nah, pendaftarannya gimana caranya di campaigncom slash Nanti bisa dicek di uh, laman tersebut bagaimana cara mendaftarnya. Kalau misalnya teman-teman sudah -teman ada di sini, silahkan teman-teman dari uh, campaign maupun dari yang Jazz Micro Social Enterprise Academy siap membantu teman-teman untuk segera daftar ada di depan sana. Oke. Okay. Jadi kalau masih ada yang bingung-bingung ya Kak Aziz ya. Jadi kita siap membantu. Oke, jadi manfaatnya apa aja sih Kak Aziz ikutan yang Change Maker Social Enterprise Academy ini? Ya, manfaatnya banyak banget. Kalau misalnya teman-teman uh, kemarin sudah tahu bahwa uh, kita sudah melaksanakan dua coaching classes sebelumnya uh, bersama dengan David dari EvoWare dan juga dari, bersama dengan Helga, Helga dari, dari Bergreens. Nah, hari ini kita coaching class yang ketiga dan minggu depan di hari Kamis kita akan ada coaching class yang keempat bersama Pak Romi dari Instellar. Nah, teman-teman uh, juga akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti akademi yang Chessmaker Social Enterprise selama empat hari di Bandung dan di Jakarta, kemudian kesempatan untuk juga berjejaring dengan para alumni program dari US Embassy dan juga mentoring selama dan pasca program dan yang paling menarik juga kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk launching campaign dan produknya teman-teman nanti usaha sosialnya teman-teman di sini di At Amerika. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini datang naik selama satu tahun teman-teman akan bergantian ada 10 social enterprise yang akan nge-launch programnya kalian, inisiatifnya kalian di sini. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Yeay, jadi banyak banget sebenarnya Kak benefitnya ya yang bisa dirasakan teman-teman terutama untuk capacity buildingnya ya. mereka. Jadi bedanya juga sama kalau misalkan ada akademi yang lain, biasanya akademi yang lain kan yang daftarkan yang bisa ikut akademi kan adalah foundernya ya, nih. satu orang. Satu biasanya. orang gitu, nah di sini kita bisa nih memfasilitasi teman-teman dan timnya gitu, tiga orang. Jadi tunggu apa lagi, segera daftar karena waktunya kita akan tunggu sampai tanggal 17. Ya, okay. pendaftarannya sekali lagi, linknya ada di wwwkemencom slash okay. dan kita tunggu aplikasinya dari teman-teman. Nah, hari ini, Fa, kita bakalan ngapain? Kita akan belajar tentang bagaimana nge-planning for sustainability dari usaha sosial dari teman-teman. Iya, -teman. pasti penting banget ya apalagi kayak usaha sosial ya. butuh banget nih namanya gimana sih kita bisa sustain gimana jangka panjangnya. Nah, kita akan belajar nih sama orang yang sudah berpengalaman dan udah ngerti nih sebenarnya caranya membuat planning itu seperti apa. Betul nah, sekali. kita ada dua pembicaraan nih Kak Betul. Aziz. Jadi uh, kita juga berdua nanti pembicaraan juga akan berdua. Berdua spesial, gitu. spesial di, di tanggal 14 ini Palentan, ya. Nah, yang pertama <laughs> bicara pertama aku akan memperkenalkan ya. Beliau ini telah bekerja di banyak tempat di Asia dan Eropa sebelum menjadi konsultan manajemen profesional untuk perusahaan lokal dan keluarga yang dikelola mulai tahun 2005. Beliau memulai karirnya sebagai akademisi pada tahun 2008 sebagai kepala sekolah dan sebagai salah satu salah satu Christian International School terbesar dan paling terkenal di Jakarta. Dan juga sebagai staf pengajar di Institut Perbanas sebelum ia bergabung dengan tim Universitas Ciputra pada tahun 2011 sebagai Executive Advisor to the Office of the Director of Academics. Pada mulai tahun 2013, ia dipindahkan ke Jakarta untuk memimpin program inkubasi Ciputra dan kantor hubungan internasional Yayasan Kewirausahaan Ciputra. Ia diangkat sebagai Managing Director at Global Entrepreneurship Network Indonesia pada tahun 2019 yang memiliki misi untuk membantu menumbuhkan dan mematangkan ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Wah, sepak terjangnya juga tidak diragukan tidak lagi ya, Kak Aziz ya. Pasti. Boleh kita langsung panggil Kak Ivan Asanjaya. silakan Pak. Silakan Pak Ivan. Ini manggilnya anaknya Pak Apakah atau Mas atau <laughs> ya Kak aja ya Kak aja ya biar lebih ini ya. Yes, lebih silakan akran. kak. Silakan kak. Oke, yang untuk yang kedua narasumber kita yang kedua pada siang hari ini uh, ada yang sudah kenal dengan namanya Duanyam? Aku aku. Oke banyak, <laughs> gue yang sudah kenal dengan Duanyam. Nah sebuah perusahaan sosial yang memproduksi dan mendistribusikan kerajinan anyaman. Untuk memberdayakan perempuan, mempromosikan budaya, dan meningkatkan kesehatan dan mata penjaringan di pedesaan Indonesia. Selama program beliau ini, selama program magisternya di The Harvard School of Public Health, dia belajar juga tentang konsep perusahaan sosial sambil berpartisipasi dalam kelas bernama The Harvard Business School. Di dua Anyam, beliau ini telah berhasil menghasilkan usaha sosial yang banyak memenangkan penghargaan. Kontribusinya sehari-hari untuk bisnis mencakup semua aspek dari operations, production, finance, dan HR, as well as the stakeholder and public relations. Nah, kita sambut uh, pembicara kita yang kedua, ada Azalea Ayuning Tias, co-founder dan CEO dari Duanya. Berikan untuk tangan dong. Yeay, <laughs> Oke. Okay. Silakan duduk. Ya. Yeah aku di sini aja kak Aziz ya yeah, oke okay. nah teman-teman uh, sebelum nanti uh, presentasinya akan uh, saling bergantian dari kak Ivan habis itu ke kak Ayu kita akan uh, menonton sebuah video dulu video ini adalah bagaimana apa sih nanti yang bakalan kita pelajari kira-kira selama uh, dua jam dari coaching class ini kita selam, uh, lihat videonya dulu Developing the business model for your startup. There's going to be three learning objectives during this module. First, what is a business model? Second, what does scalability mean? And third, what is the essence of a great pitch? Fifteen years ago, investors expected startups to spend great amounts of time writing long business plans filled with forecasts that were unlikely to ever be true. Today, Sophisticated investors expect startup founders to focus on developing a business model for their startup, ideally one that scales. A business model is the collection of assumptions that must be true in order for your startup to generate a consistent profit. These assumptions include a precise description of the customers you will engage, the problem you will solve for those customers, the features of the solution to that problem, the messages and channels you will use to connect to those customers. And the economics around what and how you will charge for your solution and what it will cost you to provide it. A scalable business model for your startup is one that not only enables the business to generate a profit, but one that is well suited to grow rapidly and ideally become more profitable as the business becomes large. Rather than assuming that you have all the answers about your scalable business model from the start, you as a smart entrepreneur today begin with the idea that you have hypotheses that must be tested through actual interactions with customers it doesn't matter what you think it matters what you can validate through hard data derived from actual customer interactions the lean startup methodology popularized by steve blank and eric ries is one important way of going through this continuous process of experimentation and business model development a lean startup approach to building your business pairs an iterative, experimental approach to developing an in depth understanding of your customers and their needs and wants with a fast, flexible approach to building your product. The idea is that you build as little of your product as possible, test it with real customers, then make quick tweaks and changes to the product, and repeat. To communicate your scalable business model to potential investors and other audiences, you should maintain an up to date pitch. Or, story you tell about your business. The physical manifestation of your pitch is a deck, usually 10 to 12 slides and no more, and as visual as you can make it. More important than the physical deck, though, is really developing a great story to tell. After all, there's going to be a lot of moments when you have the opportunity to pitch someone but won't happen to have your deck handy. Every great story has a beginning, a middle, and an end. The beginning is about setting the scene and introducing compelling characters to whom your audience can relate. The middle is about explaining a challenge that your main character faces. The end is about how your character resolves this problem in a satisfying way. Your pitch should unfold the same way. You need to start by explaining to investors who the user of your solution is. The more vivid a picture you can paint, the better. You then need to explain the incredibly frustrating or expensive problem that your user faces. A combination of anecdotes or case studies to make the problem seem real with data to explain the size of the problem is ideal. You need to end your pitch by showing how your solution solves this problem. And it's really important that you do this in the simplest terms possible. Finally, the epilogue to your story is explaining how you scale your business into a really big, interesting market. Oke, tepuk tangan dulu dong sebelum kita memulai ke presentasinya. Uh, jadi nanti presentasinya adalah yang pertama ada Pak Ivan yang akan menjelaskan uh, tentang bagaimana sih teman-teman bisa planning for the sustainability. Selanjutnya akan dijelaskan dengan uh, study case dari uh, dua nyam oleh Ayu dan nanti teman-teman akan ada uh, kesempatan untuk uh, tanya dan jawab di sekitar 15 menit dan nanti diakhiri dengan Workshop, nah, workshopnya nanti teman-teman akan berkumpul sesuai dengan nomor yang sudah kita bagikan. Oke, okay? tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung persilakan Pak Ivan untuk memulai presentasinya. Tepuk tangan dulu buat Pak Ivan. Terima kasih. Oke, okay. thank you, Aziz. Jadi, sesuai instruksinya, saya harus ganti dengan bahasa Indonesia supaya teman-teman bisa mengerti namun karena keterbatasan waktu saya ini punya kelemahan saya nggak bisa bicara secepat Aziz jadi nanti mungkin ada yang kelewat kalau nggak ngerti tanya aja ya um, tadi kalau teman-teman lihat dari video yang sebelumnya ini sebetulnya ada dua topik bahasan yang sangat penting untuk teman-teman uh, mengerti secara benar-benar ya yang pertama tadi ada disinggung mengenai bisnis model ya bisnis model itu kalau di sekolah itu namanya kayak buku rap, rapot, report card, ya karena bisnis model ini merupakan sebuah rangkuman dari apa yang teman-teman lakukan eh, secara katakanlah komprehensif, ya. Artinya pada saat saya mau bicara eh, kepada seorang investor, saya kan harus menceritakan sesuatu. Nah bisnis model ini yang menjadi katakanlah eh, alat bantu saya untuk me, apa ya menangkap semua poin-poin yang saya harus bicarakan ya tapi itu nanti biasanya dibahas pada saat kalau teman-teman lagi berbicara mengenai tips and tricks untuk pitching misalnya ya nah saya asumsikan dulu yang business model semuanya udah cukup mengerti karena topik yang kedua yang juga nggak kalah penting adalah masalah sustainability Tadi saya mulai sedikit berbicara uh, di depan mengenai apa ya karakter sebuah startup, apakah itu startup sosial atau komersial yang seperti yang lain-lainnya. Sustainability itu merupakan sebuah apa ya, step yang pertama yang memang kalian harus lalui dan yang mungkin juga uh, yang paling sulit. Karena sustainable itu artinya apa? Kalian harus bisa survive dulu ya. Katakanlah misalnya untuk tahun-tahun pertama, kedua, dan ketiga itu, kalau nggak bisa survive ya otomatis usahanya akan gagal. Nah tapi ada juga usaha yang bisa survive bertahun-tahun, tapi ya segitu-segitu aja nggak bisa berkembang juga. ya. Nah itu namanya usaha yang sustainable, tapi tidak scalable. Artinya nggak bisa growing, nggak bisa scaling. Ya. Nah, Bedanya growing sama scaling tahu nggak apa? Growing? Ya, growing lah seperti tanaman gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Nah, tapi kalau scaling itu harus bisa lebih apa? Lebih besar skalanya, lebih masif. Beberapa kali lipat ya. Saya enggak tahu nanti mungkin Mbak Ayu akan share ceritanya pada saat pertama kali mulai tahun ke pertama, tahun ke kedua bagaimana dengan apa namanya perjalanan bisnisnya? Nah, kita bisa lihat bagaimana apa scaling strateginya itu dilaksanakan untuk bisa mensustain sebuah bisnis. Kata kuncinya sebetulnya ada di inovasi, ya, karena bisnis itu tidak akan bisa sustainable kalau tidak ada inovasinya, ya. Kalau saya bedakan antara trader dengan entrepreneur ya trader atau pedagang yang punya toko ya nah itu kan mereka bisnis biasanya apa ya jual nanti dapat uang uangnya dibelikan lagi untuk apa namanya replenish dia punya stok ya segitu segitu aja muter itu namanya trading ya nah tapi kan nggak ada apa ya nggak ada sesuatu yang berbeda dari situ nggak ada inovasinya cuman barang keluar barang masuk uang keluar uang masuk Ya, beda dengan kalau saya menjadi seorang entrepreneur yang harus bisa menciptakan apa yang namanya inovasi. Ya. Nah, teman-teman tahu bedanya inovasi dengan apa ya? Bahasa Indonesianya apa? In, invensi apa invention? Ya, temuan ya. Apa bedanya dengan invention dengan innovation? Temuan itu biasanya sesuatu yang baru, ya sesuatu yang berbeda, teori baru, produk baru, tapi belum ada nilai ekonominya. Tapi kalau temuan itu nantinya bisa menjadi sebuah solusi daripada masalah yang orang akan mau beli, ya, nah itu jadi inovasi, ya. Nah itu kata kuncinya. Uh, pada saat kita memiliki bisnis, kita juga harus tahu di mana saya harus mulai berinovasi. Ya. Kembali. Tadi semua saya asumsikan di sini sebagian besar adalah social entrepreneur. Kalian semua harus sudah punya ini di kepala kalian ini ya. Business model saya ya. My business model. Artinya dari bisnis yang saya lakukan ini ada sembilan building blocksnya BMC. Pernah lihat ini kan? Udah kenal kan? Oke. Okay. Nanti saya nggak usah diskusikan lagi ini ya. Nah, ini ada bagaimana apa namanya uh, customer segment yang mana yang saya sasar, value apa yang saya tawarkan. Let me skip this first karena nanti waktunya habis untuk diskusikan ini, ya. Tapi pada prinsipnya ini adalah sembilan building blocks daripada BMC itu sendiri boleh ditanyakan nanti, nah kalau semua itu sudah dilakukan, pertanyaannya sekarang apa lagi yang saya bisa lakukan? Artinya pada saat saya mulai bisnis bisnis modal sudah ada sudah jalan katakanlah sudah satu tahun dua tahun then what? What else can I do to basically sustain my business and grow my business? Ya? Yeah. ada sebuah konsep baru, ya enggak baru sih, teori baru, namanya Ten Types of Innovation. Nah Ten Types of Innovation ini adalah sebuah konsep yang pertama kali sebetulnya diperkenalkan oleh Deloitte. Ya, ada bukunya juga, bisa dibeli, tapi kalau baca saja mungkin akan sulit untuk dimengerti, karena sangat ngejelimet. Bahwa sebetulnya inovasi itu adalah sebuah proses yang setiap entrepreneur harus lakukan bukan seperti kayak kita mencari ilham duduk bermeditasi sendiri lalu dapat pencerahan dari langit ya tapi ada secara apa namanya metode secara sistematis bagaimana kita bisa menemukan inovasi-inovasi apa yang saya bisa lakukan untuk growing saya punya bisnis nah Ten types of innovation, teorinya ini fokus pada tiga hal. Ya. Yang pertama, configuration. Ya. Dia fokus kepada profit modelnya, networknya, strukturnya, atau prosesnya dalam berbisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus kepada apa yang ditawarkan, offeringnya. Produknya, ya, produk performance-nya, atau sistemnya, ya, baru yang ketiga, experience pengalaman untuk customer-nya, ya, ini bisa di service-nya, bisa di channel-nya, channel bagaimana kita mendistribusikan produk kita, bisa di brand-nya, atau bagaimana kita mengengage customer kita, ya teman-teman sudah pasti sudah sering dengar cerita kenapa company yang besar-besar seperti Blackberry atau Nokia itu pada akhirnya bisa tumbang meskipun pada suatu ketika kita melihat kok udah sebesar ini pasti bisa fail ya. Ya itu kuncinya apa? Karena mereka gagal untuk berinovasi. Tapi kita bilang, loh kan produknya banyak. Nah Inilah pertanyaannya. Siapa di sini yang pakai iPhone misalnya atau Samsung? Tidak masalah. Kita lihat evol Asus oke okay. uh, evolusi iPhone karena saya pakai iPhone ya. Mulai dari katakanlah yang sekarang sudah sampai apa 10x apa S ya dan yang sebelum-sebelumnya ya iPhone 9, 8, 7, 6, 5 dan seterusnya kalau dilihat kira-kira mereka berinovasi di mananya? Fokus di gadgetnya kan? Fitur-fiturnya yang bertambah, ukurannya yang berubah, dari kecil, panjang, lebar, mungkin nanti tipis, tebal. Tapi itu-itu aja yang diputar-putar terus. Satu ketika nanti orang akan jenuh. Ya, kalau mereka tidak come up dengan new innovation ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang inovasi, seringkali fokus kita cuma di misalnya di produk, produk performance yang kita sering kutak-katik. Tapi yang lainnya kita lupakan. Padahal kuncinya mungkin enggak hanya di situ, tapi bisa juga yang lain-lain kan. Nah nanti kita lihat kasusnya Mbak Ayu juga ya. Nah bagaimana saya menghubungkan antara konsep teori 10 types of innovation ini dengan BMC saya. Nah, ini kan BMC kita ya. Kalau configuration itu, konfigurasi itu fokusnya di sana. Ya, pada key partners kita, pada key activities kita, mungkin pada cost structure kita, ya. Atau uh, key resources. Sementara kalau offering, fokusnya hanya di value, value proposition. Nah, tentunya teman-teman bisa membayangkan bahwa yang ini adalah customer experience-nya. Ya? Nah teman-teman, saya cuma mau memperkenalkan dulu nih, saya udah bilang, kalau kalian benar-benar mau mendalami tentang 10 ten types of innovation, ini workshopnya biasanya sekitar 90 hours atau 9 hari. Ya, selama 10 jam per hari baru agak mudeng di situ ya karena harus coba-coba gitu. Banyak karena begini, setiap kalian punya satu ide dicoba kan harus di di tes ke customernya. Berfungsi enggak ya? Kadang-kadang kita bilang, "Oh ya, ini pasti berfungsi baik." Begitu dicoba ternyata waktu di istilahnya divalidasi bukan itu yang customer mau. Seperti saya katakan apa sih yang kita nggak puas dengan iPhone saya misalnya. Terlalu gede, terlalu kecil, terlalu tipis, terlalu tebal, terlalu kaku. Ya kan? Ya. Apakah cuman itu saja? Oh ternyata yang jadi masalah harganya yang terlalu mahal. Ya kan? Nah berarti yang harus dikotak-katik harganya bukan cuman bentuknya aja, fisiknya. Ya kan? Pada prinsipnya kalau saya melakukan 10 types of innovation, saya itu enggak harus menginovasi semua, sepuluh-sepuluhnya. Bisa satu saja, bisa beberapa. Nah beberapa ini yang dicoba, yang paling berhasil itulah yang saya lakukan. Nah ini contohnya yang paling gampang McDonald ya. Kita lihat kok nggak ada inovasi di produknya sih? Kalau kalian amati, McDonald itu berapa sering ganti menu. Menunya kan itu-itu aja sebetulnya. Mungkin dia ada satu dua tambahan untuk dicoba ke customer, suka apa enggak suka, tapi enggak lama lagi toto menu itu hilang lagi. Ya, Jadi bukan menu yang rutin selalu ada. Nah bahwa ternyata McDonald itu tidak memfokuskan inovasinya hanya di produknya loh. Tapi lebih ke arah konfigurasi bisnisnya. Profit modelnya misalnya. Oh McDonald itu make money dengan menjual franchise. Ya kan? Kita tahu McDonald di sini dimiliki oleh pengusaha lokal kan? Bukan orang Amerikanya sendiri yang beli properti di sini, buka McDonald di sini. Enggak begitu modelnya. Siapapun yang punya uang bisa beli apa eh, franchise-nya McDonald's. Ya. Kemudian dia eh, apa namanya? inovasi juga di network-nya. Punya global partner. Ya. Kemudian di structure. Structure ini biasanya hubungannya dengan eh, human resources. Ya. Eh, punya kayak apa sih semacam corporate university-nya. Untuk mendidik, seperti kalau teman-teman tahu, misalnya yang paling dikenal di sini, Starbucks itu kan punya kayak akademi untuk jadi barista, gitu-gitu ya. Nah, McDonald juga begitu, punya akademi untuk melatih orang-orang membuat burger yang standarnya McDonald itu seperti apa sih? Harus ngerti, gitu loh, karena nggak just any burger yang mereka harus ini ya. Nah, kemudian proses ya. Salah satu produk yang cukup berhasil yang pernah di launch oleh McDonald dan saya mengalaminya sendiri waktu saya masih uh, mungkin SMP atau SMA, produk ini belum ada yang namanya McMuffin ini. Ini baru ada belakangan dan dijual untuk breakfast. Ya, uh, siapa yang suka makan McMuffin di sini ada mungkin? Ah. <laughs> Kalau siang enggak ada itu, ya biasanya cuma adanya untuk breakfast dan eh, terbukti bahwa produk ini memang globally successful. Jadi dia apa namanya? matangkan ini sebagai salah satu menu utamanya dan tidak diinovasi lebih jauh. Yang enggak ditambah-tambahin lagi, ya. Nah, baru yang terakhir adalah brand dan branding sebagai sebuah integral part. Kemarin saya agak sedikit dilematis bicara masalah ini ya. Karena brand dan branding ini sebetulnya juga ada semacam kayak workshopnya sendiri. Ini pada saat kalian, misalnya, sebagai seorang social entrepreneur ataupun commercial entrepreneur, sudah mencapai suatu stage tertentu di mana kalian harus memikirkan masalah branding saya atau masalah brand daripada bisnis saya. Nah, ini juga ada workshopnya tersendiri. Paling gampang yang kalian harus tahu adalah membedakan antara brand dan branding. Kalau brand itu adalah... Merek, ya misalnya dua nyam itu brand, ya tapi branding itu lebih ke arah apa? Strategi merelate me, me brand itu dengan customernya, ya jadi branding itu lebih ke arah aktivitinya, ya seringkali orang nggak tahu bedanya brand dengan branding itu apa, ya atau kalau kalian membuat sebuah bisnis misalnya seringkali terutama social, ya Sangat local oriented, ya, dan dicarikan nama juga yang sedikit. Mungkin kalau dari Jawa asalnya ke Jawa Jawaan, atau misalnya yang kalau di daerah Sulawesi atau Kalimantan yang sesuai dengan sana, seringkali kita lupa bahwa satu ketika bisnis saya ini akan go global. Nah, saya juga harus make sure bahwa bisnis saya ini bisa, apa brand saya ini bisa dikenal secara global, tapi kalau saya punya brand yang... Susah untuk disebut, ya, bagaimana orang bisa ingat kalau McD semua orang tahu. Kalau dulu orang ngomongnya McDonald's, sekarang McD ya, eh, itu anak dari kecil sampai orang sudah tua banget juga tahu. Pasti nggak akan salah kalau kita ngomong McD, which is McDonald. Nah, sekarang nanti tugasnya pertanyaannya, kembali lagi kasusnya, misalnya kayak Mbak Ayu, duanya semua orang harus tahu tuh, ini perusahaan apa gitu loh. Dari anak kecil sampai orang dewasa, itu baru namanya strategi brandingnya berfungsi. Ya. Oke, okay. contoh yang berikutnya nih biasanya untuk cowok-cowok uh, mobil Lexus ya. Saya kaya, kayaknya nggak punya banyak waktu lagi, lima menit lagi ya. Masih oke? Okay? 3 uh, menit. menit oke, okay. ngebut deh kalau gitu. <tik> ya, yang diinovasi oleh mobil Lexus ada empat area, cuma 4 dari 10 di networknya, performance-nya, service-nya, dan channel-nya, bagaimana dia distribute mobil ke customer? Uh, dari segi network, dia buka showroom-nya franchise. Kita boleh menjadi showroom, apa membuka showroom untuk mobil Lexus, nggak harus Lexus sendiri yang jualan. ya. Produknya yang sangat dikenal oleh orang ini, nggak orang nggak tahu mobil ini nyala atau nggak nyala, karena begitu halus bunyi mesinnya. Ya, itu yang mereka selalu tonjolkan, beda dengan mobil-mobil yang merek lain, misalnya. Ya, secara service, mereka juga memprovide diagnostic service. Ini sebagai salah satu, katakanlah, uh, added value yang mereka tawarkan. Dan yang terakhir, kalau kita ke franchise, uh, ke apa butik mereka itu enggak cuman seperti kayak kita but, lihat showroom mobil tapi lebih ke arah butik. Ya disediakan snack, disediakan drink, disediakan segala macam sambil kita lihat-lihat mobil. Siapa tahu akhirnya beli, ya. Oke. Okay. Ini adalah IT company Google. Siapa yang enggak tahu Google? Inovasinya luar biasa, ya tapi karena ini memang sebetulnya sangat challenging untuk IT company untuk bisa survive. Dan sekarang ini Google is still the number one search engine in the world. Ya, belum ada yang bisa mengalahkan. Banyak yang mencoba membuatnya, tapi ya. Ya, tapi Google juga beberapa kali menutup misalnya ada beberapa produk yang dia tawarkan yang akhirnya dia tidak discontinue. Misalnya apa? Yang terakhir Google Google Plus. Ya will be discontinued no more. Oke. Okay. Nah, yang terakhir, innovation almost never fails due to a lack of creativity but because it's lack of discipline. Artinya orang itu tidak bisa berhasil berinovasi bukan karena tidak kreatif dalam berinovasi, tapi karena tidak disiplin menjalankan. Ya. Yeah. Oke. Okay. Dari saya itu aja dulu. Thank you. Terima Oke, kasih, terima Pak kasih, Ivan. Ivan. tepuk tangan dulu dong buat Pak Ivan. Kayak, sedikit menyimpulkan, Pak. Iya uh, seru banget ya, jadi betul. kayak uh, tadi materi yang disampaikan oleh Kak Ivan tuh kayak berasa kuliah lagi gitu yeah. <laughs> kemarin Yang dia. kuliahnya bisnis ya. Iya yeah. kuliahnya bisnis, jadi kayak oke okay, ribuan-ribuan gitu. Iya. Yeah. Jadi kesimpulannya sebenarnya uh, untuk sustain itu menurut mm -hmm. Kak Ivan adalah ya kita harus berinovasi betul. dengan apa melalui kayak ada ten types-nya tadi ya, tapi nggak yeah. ya, harus semuanya ya Kak untuk diaplikasikan. Lihat aja nanti yang signifikan yang part yang mana dan kita juga evaluasi dulu gitu. Oke, okay. nah kan. Kita udah ngerti nih, tadi uh, inovasi itu seperti apa, terus membuat bisnis sustain dari inovasi itu seperti apa, sudah dijelaskan sama Kak Ivan. Nah, ini kita mau lihat nih, study case-nya Kak Aziz ya, betul dari, apa, Kak, Ayu. dari ya, Kak, Kak Ayu, dari Ayu. Silahkan Kak Ayu, tahun Kak Ayu. Selamat siang semuanya. Siang, eh, tadi katanya ada titipan Kak Aziz, kan? Kalau selamat siang, jawabnya semangat, semangat, semangat gitu biar nggak ngantuk habis dengerin kuliahnya Pak Ivan. <laughs> yang sangat berbobot uh, boleh dijawab, kali ya, teman-teman. Selamat siang semuanya. Selamat, selamat, selamat. Oke, okay, terima kasih. Uh, pengen tahu juga sedikit uh, penasaran aja dari teman-teman yang datang di sini. Berapa banyak sih yang udah pernah dengar tentang doanya? Boleh nggak tangan? Oh, oke. Okay lumayan, uh, lumayan juga yang udah pernah dengar, tapi ada juga yang mungkin belum belum pernah dengar tentang Duanyam atau tentang sebenarnya Duanyam tuh ngapain sih gitu. Perkenalkan saya Ayu sebagai salah satu pendiri uh, dan juga istilah kerennya CEO dari Duanyam, Chief of Everything sebenarnya masih melakukan segala macam, terutama di awal-awal. Untungnya sekarang kita sudah mulai punya sistem, jadi ya udah semakin mirip CEO pada umumnya kerjaannya gitu. Uh, topik hari ini planning for sustainability. Saya mau mulai dulu dengan menceritakan sebenarnya duanya ngapain supaya ada konteksnya waktu kita bahas tentang poin-poin inovasi sustainability dan scalability. Nah jadi duanya kami itu sebuah social enterprise fokusnya memang di produksi dan penjualan kerajinan anyaman untuk memberdayakan perempuan, kemudian untuk mempromosikan budaya dan meningkatkan kesehatan kesejahteraan. Jadi pada awalnya kami sebenarnya mulai dari permasalahan. Kita lihat di uh, awal mulanya sekali latar belakang saya sebenarnya kesehatan masyarakat tadinya waktu S2 gitu. Jadi saya lebih ngelihat masalah kesehatan yang ada di daerah terpencil Indonesia, terutama masalah gizi, masalah kesehatan bayi dan ibu gitu. Nah, waktu dicari tahu kan banyak sekali nih kayak program-program pemerintah, program-program bantuan dari international NGO juga, tapi masih masih permasalahannya besar. Bahkan 2015 tuh Indonesia tidak berhasil mencapai MDG gitu kan. Nah, jadi ujungnya ternyata saat digali memang problemnya itu pertama kurangnya akses uang tunai, kemudian kurangnya lapangan pekerjaan, hanya ada berkebun dan hasil kebun itu untuk dimakan sendiri. Dan yang ketiga memang kalaupun memang ada keterampilan contohnya menganyam yang kita lihat itu enggak ada akses pasarnya gitu. Karena itu di duanya didirikan untuk menawarkan tiga buah solusi. Pertama menghubungkan keterampilan dan sumber daya yang sudah ada dengan pasar dan yang kedua dengan cara itu kita bisa memberikan perempuan secara ekonomi. Jadi mereka punya akses untuk uang tunai untuk beli makanan bergizi, untuk mengakses layanan kesehatan dan sebagainya. Dan yang ketiga tentunya kita bisa memberikan dampak sosial lebih dengan cara berkolaborasi. Itu nanti salah satu yang akan saya bahas juga. Nah, ini sekilas gambaran. Jadi pada intinya kita memastikan kita mengajarkan Bagaimana membuat produk dengan standar kualitas yang dibutuhkan pasar, desain-desain yang uh, sesuai dengan selera pasar dan berinovasi juga pastinya dalam hal produk desain. Kemudian juga kita ya langsung memberikan pembayaran kepada ibu-ibunya karena tujuannya tadi memberikan akses uang tunai dan kita secara aktif menjual produk-produknya gitu. Produk-produk uh, kita paling banyak memang masih domestik, uh, tetapi sudah mulai ekspor ke enam negara. Dan juga tahun lalu kami bangga sekali karena bisa menjadi salah satu official merchandise Asian Games 2018, gitu. Terima kasih. Nah, mungkin ini sedikit uh, capaian kami di 2018. Kita sudah bekerja sama dengan lebih dari seribu penganyam di 50 desa. Sekarang kami itu uh, uh, ada di empat daerah. Di Flores Timur, kemudian di Lembata, kabupaten tetangganya di NTT, dua-duanya. Kemudian kami juga ada di Papua. Dan juga ada di Kalimantan Timur. Beberapa program kami juga ada bekerja sama. Tadi seperti saya bilang, kita ada beasiswa untuk anak dari penganyam kita yang berprestasi. Kemudian ada pemberian makanan bergizi dan edukasi juga untuk tim lapangan juga kita ada peningkatan kapasitas dalam penggunaan teknologi maupun bahasa Inggris. Oke. Okay. Nah, ini saya sebenarnya senang juga uh, bisa sharing barengan Pak Ivan, karena sebenarnya ini uh, saya juga baru tahu gitu. Ada namanya framework seperti ini, padahal ternyata di duanya kami sudah melakukan, tapi nggak tahu kalau ada templatenya. Ini tulisannya banyak banget, tenang aja nggak usah dibaca, karena bisa di Google sendiri nanti kalau mau baca lebih banyak gitu ya. Pengen tahu lagi penjelasan-penjelasan lebih daripada yang Pak Ivan tadi sampaikan. Uh, nah, mungkin saya pengen cerita aja sih inovasi di duanya seperti apa. Contohnya misalnya, 2018 kan tahun yang sangat amat exciting untuk kita ya, karena ada Asian Games, itu luar biasa banget. E, pertumbuhan kita hampir tiga kali lipat secara bisnis e, untuk bisa memenuhi Asian Games, gitu kan. Nah terus, e, kalau boleh jujur ya saya dan teman-teman pendiri, ada dua orang pendiri lain, e, itu ya duduk dan berpikir, nah sekarang 2019 mau ngapain lagi, gitu. Asian Games kan nggak bisa diulang lagi, gitu kan, bagaimana kita bisa E, untuk diri kita sendiri juga punya tantangan lebih, tapi juga untuk bisnisnya nih supaya ya enggak terus turun lagi gitu kan, gimana apa yang harus kita lakukan. Nah, itu itulah di mana kita juga membicarakan inovasi-inovasi. Apakah kita mau mengulang semua yang di 2018 hanya lebih, atau apakah kita melakukan sesuatu yang berbeda dari 2018 sehingga kita bisa naik ke level berikutnya. Nah, ini kalau dalam hal produk, kayak yang jelas e, kita punya prinsip dari awal, kita mau memastikan orang tidak membeli produk hanya karena eh ini bantu ibu-ibu ya udah deh kayak kasihan beli sekali dua kali tapi ah ternyata barangnya sebenarnya nggak terlalu bagus atau kualitasnya kurang oke okay. nah jadi kita punya design team uh, berawal mula dari teman-teman magang terus kita kerjasama dengan itb juga di fakultas produk desain sekarang kita sudah punya design team sendiri uh, kita kerjasama dengan beberapa brand kemarin yang terakhir ini di jakarta uh, fashion week itu dengan pura official kalau tahu yang sendal Kemudian juga uh, kita punya uh, produk terbaru di sebelah kanan ini, Tobo Baidu Anyam. Itu adalah produk yang eco-friendly, uh, dia premium fashion line, jadi memang dari hal range harga juga berbeda. Dan uh, dia dari barang-barang sem bahan semuanya memang uh, organik gitu. Uh, pewarnaan organik, organik linen, bambu gitu, bahkan logonya dari uh, istilahnya cornstarch gitu. Jadi ini memang uh, salah satu contoh inovasi yang kita punya. Kemudian dalam hal experience, ini beberapa hal yang kami lakukan. Pertama memang website kita baru diperbaharui, tadinya lebih hanya informatif saja, tapi sekarang bisa jadi interaktif, di mana orang-orang bisa beli. Dan enggak hanya masyarakat uh, umum saja, tetapi juga karena tadi sempat disebutkan di slides, sebenarnya kami lebih banyak bekerja sama dengan pembeli grosiran jumlah besar. Jadi ada hotel, corporate events, wedding souvenir gitu contohnya. Mereka juga bisa menggunakan website dan ada namanya customization. Jadi misalnya, ah perusahaan saya logonya merah dan hitam. Saya mau misalnya anyamannya itu hitam tapi terus kayak kainnya merah gitu. Bisa enggak sih gitu. Sebenarnya tim sales kita banyak sekali kayak gitu tektokan via WhatsApp, via telepon. Oh ya bisa, tapi pilihan merah kita gini-gini. Nah, jadi yang kita lakukan kita pindahkan tuh ke website sehingga orang-orang uh, bisa langsung lihat oh ada produk apa aja yang terbaru, kalau saya mau custom seperti apa prosesnya itu kita lakukan juga. Kemudian, um, lebih menekankan kepada customer experience dan customer feedback. Jadi, gimana nih uh, penggunaan websitenya, atau produk kita sendiri, atau service kita saat menjual, supaya kita bisa meningkatkan lagi uh, dari sisi customer experience tadi? Uh, dan mungkin juga, ekspor kita masih ingin naikin lagi uh, banyak hal pembelajaran dari tahun lalu, karena tahun lalu baru mulai, tapi ya, tahun ini harapannya itu bisa uh, lebih ditingkatkan lagi. Nah, dalam hal tadi configuration saya pisahkan jadi dua, mungkin secara internal struktur dan proses. Yang pertama ini yang sangat exciting juga. Jadi sebelumnya, ini contoh di paling kiri banget, itu setiap penganyam itu punya buku raport yang ditulis manual ya, pakai bolpen, terus isinya ya dia hari ini sedang memproduksi apa, dapat pembayaran uang berapa gitu. Nah, yang dilakukan adalah itu tuh nanti difoto. Karena kan kita punya field facilitator itu memang ibu-ibu lokal di sana ya. Jadi mereka foto ini terus dikirim fotonya ke tim yang kayak project officer-nya gitu. Nah, project officer-nya masukin lagi ke Excel. Dari situ kita bisa menganalisa nih, jadi produksinya apa aja. Impact Ibu tadi kita sebutkan 40% peningkatan pendapatan, itu ada datanya semua. Nah, bagusnya kita punya data dari 2015 sampai sekarang 2015, setiap Ibu itu setiap minggunya dapat pendapatan berapa, bikin produk apa tuh kita punya. Tetapi tadinya kan kayak mulainya 15, terus 100, Terus kalau udah seribu apa ya bisa kita kayak begitu melulu gitu, itu foto, foto pindahin Excel dan sebagainya sulit. Apalagi kalau target kita memang mau replicate lagi lebih banyak karena kita pengennya nanti bekerja sama dengan lebih dari 5.000 penganyam gitu. Makanya kita menggunakan teknologi, jadi nanti ibu-ibunya akan menggunakan smartphone untuk bisa langsung input. Isiannya sama aja cuma bedanya semua data bisa real time dianalisis gitu. Kemudian juga eh, yang penting juga memang tim sendiri gitu. Uh, tim kita awal mulanya ya saya bertiga dengan pendiri, sekarang kita sudah hampir 70 orang gitu. Nah jadi semua sistemnya harus diperbaiki, nggak uh, bisa kayak melulu kita hands on gitu. Gimana cara orang-orang tetap punya passion yang sama tapi kapabilitasnya meningkat. Uh, kemudian nah ini tentang tadi profit model dan network. Area expansion tadi ini, seperti saya bilang, kita sekarang ada di empat area. Dan sebenarnya, setiap area kita tahun lalu baru mulai, dan itu kita bereksperimen. Istilahnya, di Papua itu kita kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, jadi dengan government gitu, di Berau kita bekerjasama dengan CSR gitu. Kemudian di Lembata kita mengerjakan sendiri, jadi tim yang Flores Timur ya, nambah lokasi aja, kita bangun lagi dari nol. Nah, dari situ kita mempelajari, tapi kalau boleh jujur ya, sebenarnya itu tahun lalu agak-agak nggak bisa dibilang gagal tapi tidak smooth. Kenapa? Karena kita tahu ternyata salahnya adalah kita nih belum mendokumentasikan bahkan apa sih kekuatannya dua anyam, apa yang bagus dari dua anyam, gimana cara kita bisa sukses membangun suatu daerah. Nah sehingga fokus di satu dua bulan pertama ini kita sebenarnya membuat kayak suatu checklist. Kalau kita masuk area baru, apa sih kayak kriteria area itu? Kemudian survei apa yang harus kita lakukan? Survei logistik, survei kerajinannya, survei kehidupan ibu-ibunya, semacam itu semuanya sekarang kita punya modul-modulnya dan ini persiapan kalau kita mau replikasi ke area-area lain nih bahkan salah satu yang uh, uh, sangat menarik juga di 2019 kita mau kerjasama sama universitas jadi kalau ada program KKN biasanya kan mungkin teman-teman juga KKN ya udah ke desa pokoknya ya bikin Project ini dulu setelah KKN-nya selesai uh, ya mungkin ada yang bisa berhasil tapi banyak juga yang kayak oh ya udah gitu nah jadi kita kerjasamanya teman-teman mahasiswa KKN kita kasih nih E, SOP dan form pertanyaan survei kita. Jadi yang mereka lakukan ya mereka membantu kita survei. Kalau hasilnya positif bagus, ya udah semuanya langsung kayak bisa diajak kerjasama dua nyam. Itu contoh e, inovasi yang kita lakukan dengan e, ini. Dan kemudian kolaborasi tadi saya sampaikan ya ada beberapa. Kita kerjasama dengan yayasan yang memang ngasih beasiswa, tapi mereka basisnya di Jogja. Mereka nggak punya tim presence expertise di NTT gitu ya udah jadi mereka bisa menyampaikan dananya tapi operasionalnya dan pemilihan seleksi murid-muridnya dibantu oleh duanya itu contoh kolaborasi juga gitu um, oke okay. nah sekarang poin kedua setelah tadi kita inovasi ini tadi sedikit uh, ini akan masuk kepada uh, tentang pitching atau gimana cara kita menyampaikan ide-ide kita gitu ya uh, kalau tadi ada bisnis model kanvas Sebenarnya bisa disederhanakan, jadi yang namanya lin Canvas, ini yang untuk pitching. Gitu, jadi yang penting problemnya apa, solutionnya apa. Tadi kalau ngelihat dua slide saya, kira-kira gitu aktivitasnya apa, kemudian apa sih unique value proposition kita dibandingkan uh, yang udah ada. Gitu, um, palingan tambahannya ya ada cost dan revenue yang tadi saya nggak share karena nggak terlalu detail uh, sesinya. Nah, ini beberapa. Sebenarnya yang paling penting itu uh, sebuah pitch, itu adalah sebuah cerita gitu gimana kayak cerita itu bisa relatable atau nyambung dengan orang-orang. Biasanya nih, saya pengen ngasih contoh, mudah-mudahan waktunya cukup. Biasanya kalau awal-awal duanya pitching benar-benar kepada investor, gitu kepada stakeholder mau kerjasama, saya suka kadang tergantung audiensnya lagi ya, kayaknya audiensnya nyambung apa enggak. Saya bisa mulai dengan cerita, gitu cerita tentang misalnya Mama Maria Nuli Uran. Dia usianya 36 tahun dan dia punya empat anak. Tapi sebenarnya tiga anaknya itu sudah meninggal. Yang satu begitu lahir langsung meninggal, kemudian yang satu belum usia satu bulan sudah meninggal, yang dan terakhir usia di bawah satu tahun meninggal. gitu. Dan kenapa? Karena Mama Maria Nuliuran ini setiap hari kerja keras di ladang. Padahal gizi asupannya kurang, tapi kerjanya begitu keras. Dia juga nggak punya uang tunai, suaminya lagi kerja jadi TKI di Malaysia. Kirimannya belum tentu selalu ada. Saat dia mau melahirkan, saat dia mau check up, mungkin melahirkan di puskesmas gratis, tapi dari rumahnya ke puskesmas harus ada transportasi. Siapa yang nganterin? Nggak mungkin dia hamil pergi sendirian. Yang nganterin bayar lagi transportasi, bayar akomodasi. Nah uang tunai ini nggak ada, sehingga Mama Maria Nuli Uran ini memilih, udah saya melahirkan aja di rumah sama dukun. Nah um, dari situlah itu biasanya untuk mulai menceritakan problem gitu ya. Nanti udah menceritakan solution segala macam. eh uh, diakhiri bisa dengan cerita yang sama. Nah teman-teman ingat Mama Maria Nuli Uran, sekarang Mama Maria Nuruluran ini salah satu penganyam kita yang paling berprestasi. Anaknya usia 19 tahun juga ikut menganyam dan kemarin baru melahirkan. Jadi karena sambil hamil anak Mama Maria ini menganyam, dia bisa mengumpulkan uang dan pergi ultrasound ke Puskesmas gitu. Nah, makanya kalau misalnya ini investor, teman-teman investor, bantulah kami untuk bisa membantu dan bekerja sama dengan Mama-mama Maria yang lain, jutaan Mama-mama lain yang ada di Indonesia itu contoh sekilas aja sih kayak gimana kita bikin story yang menyentuh sesuai dengan audiensnya dan nyambung dari depan sampai akhir gitu. Kenapa apa yang itu lakukan penting? Itu contoh sekilas. dan ini jangan lupa kayak kalau udah cerita, oke okay, jadi pentingnya apa nih? Kayak saya oke okay, cuma cerita doang, bantunya apa gitu. Dan pitch ini enggak tadi ya tergantung audiensnya enggak selalu hanya kepada investor. Bisa aja kayak lagi event nih, kita networking, terus kita cerita lagi. Tapi versi lebih singkatnya lah gitu kayak kalau istilah istilah kerennya elevator pitch gitu kan kalau kita naik lift bisa nggak sih kita nyeritain apa yang kita lakukan dalam waktu 1 2 menit di dalam lift gitu. Nah, itu teman-teman harus punya cerita itu. Karena kalaupun lagi sekarang acara ngobrol sama teman kiri kanannya siapa tahu ada yang bisa kerja sama. Siapa tahu ngobrol terus ternyata misalnya Pak Sean atau mungkin yang lain gitu kayak oh, kebetulan kita ada program bisa bantuin gitu. Jadi uh, kita nggak pernah tahu, makanya kita harus nyiapin ceritanya itu yang benar-benar mudah dimengerti, menyentuh dan bahwa yang kita lakukan penting gitu. Itu harus disiapin. Uh, kalau kita bikin pitch deck yang buat investor, harus ada kredibilitasnya. Contohnya mungkin uh, background kalian apa sih, sebelumnya udah pernah kerjain apa, bisa dipercaya nggak? Kebanyakan kayak investor itu lebih peduli sama timnya. Karena mereka percaya ide bisa berubah kalau timnya emang, bisa execute dan sangat punya pengalaman bagus ya nggak masalah kita gitu, tadi inovasi kan bisa aja produknya gagal tapi kalau timnya mumpuni untuk punya ide dan execute yang baru nggak masalah gitu uh, kemudian menunjukkan data data ini beberapa hal ya mungkin kalau kita mau jualan produk seenggaknya nih kita udah pernah ngobrol sama orang yang mau beli calon pembeli gitu Oh dan kita punya feedback-feedback calon pembeli seperti apa, dan itu bisa di, dimasukin semua tuh dalam pitch kita. Misalnya bahkan cuma ngobrol tiga menit, oh ya terus saya udah pernah coba nih menawarkan kayak sayur-sayuran saya kepada restoran ini, dan uh, feedbacknya positif sekali gitu. Nah itu pasti orang bakal kayak, oh ternyata dia udah beneran ngelakuin ini gak cuma ide-ide doang gitu kan. Uh, Oke. Okay. Oh ya tadi ini beberapa data juga. Saya next aja ya, ini teknis banget intinya kalau kita nge-pitch, anggap aja kalau tiba-tiba kita dapat warisan atau ya lotre atau apa, misalnya nih kita punya kayak 10 juta US dollar tuh 100 M. Kayak kalian sendiri tuh bakal yakin gak sih untuk naruh uang di ide bisnis kalian gitu? Atau kalian pikir, aduh kalau punya 10 apa 100 M, dulu lebih baik saya kayak misalnya nggak tahu beli sahamnya Apple atau ngapain atau kayak saya masukin deposito aja deh daripada naruh di bisnis saya itu berarti kayak kalian sendiri aja belum convince gimana kalian bisa mengconvince orang lain nah ini tadi sudah dibahas sama Pak Ivan sedikit ya tentang bisnis yang sustainable tidak selalu harus scalable bisa scalable bisa enggak tergantung beberapa hal pertama adalah sebenarnya kita sendiri sebagai entrepreneur atau pelaku bisnisnya visi kita apa sih kayak sebenarnya banyak kananeng saya ketemu anak muda kayak excited aja nih kayak pengen punya ide pengen bisnis tapi belum kebayang sebenarnya kayak lima tahun dari sekarang masih mau nggak sih melakukan itu gitu kayak 10 tahun dari sekarang pengennya rencananya apa gitu karena bisnis ini enggak cuma sesuatu yang kayak ini beda gitu kalau kita kerja ya udah deh nyobain kerja 2 tahun kalau nggak cocok kita keluar nah kalau bisnis itu lebih susah gitu kalau nggak cocok ya tadi apakah kita mau pivot ke yang lain atau mau gimana gitu jadi kita harus mikirnya panjang kitanya sendiri kita mau melakukan apa kalau misalnya memang misalnya nih saya punya bisnis catering gitu. Oh saya tuh memang suka masak, 10 tahun lagi saya tetap masak dan tetap bikin menu baru ya saya seneng gitu. Ya nggak apa-apa, memang uh, bisa dibilang nggak scalable, tapi bisa aja kalau kita tetap melakukan inovasi yang benar, bisa aja tetap profitable sehingga bisnis itu bisa bertahan. Dan basically nggak ada salah dan ada benar tergantung dari kita maunya apa gitu. Tapi juga um, itu tadi apa sih makna suksesnya gitu. Uh, untuk kalian sendiri target-targetnya apa? Dan tapi poin yang penting juga adalah industrinya apa. Kalau kita ngomong teknologi versus tadi mungkin yang seperti doanya atau uh, F&B makanan gitu, itu bisa beda juga konsepnya ya. Karena kalau kita ngomong teknologi, uh, sebenarnya ada satu konsep antara growth atau pertumbuhan versus profitability keuntungan. Karena kadang-kadang kalau kita mau untung, kalau bisnisnya kecil mungkin lebih cepat. Tapi kalau kita mau growth, maka kita harus investasi nih di tim yang lebih baik, di iklan yang lebih banyak dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita ngomong teknologi gitu misalnya Gojek ya, ya sampai sekarang mereka belum untung, masih rugi gitu. Tapi mereka bisa bertahan karena investornya banyak dan bisa sampai besar banget. Apakah kayak uh, bisnis kita misalnya kalau duanya aja gitu. Oh, sampai kayak misalnya 8 9 tahun masih kayak ngerugi terus cuma kayak makin makin besar bisa nggak bertahan gitu. Um, belum tentu nggak bisa karena poin yang berikutnya adalah ada ininya nggak sih role model ada nggak sih kayak bisnis lain yang ngerjain craft yang bisa sampai sebesar itu gitu kalau misalnya ada contoh yang seperti itu ya mungkin bisa kita pelajarin aja mereka caranya ngapain sih sampai bisa segede itu oke okay, poin terakhir ini tadi ya scalability mungkin beberapa tips untuk kayak scalable nggak berarti bahwa bisnis yang bukan teknologi nggak bisa scalable tapi harus pakai teknologi tapi harus ada collaboration uh, tapi Timnya juga harus kuat. Kalau kita sendiri kita bisa melakukan semuanya, tapi kalau makin besar timnya akan melakukan apa yang kita lakukan. Saya ngerep apa ya? Ini slide uh, terakhir sebenarnya ekstra tips yang diminta. Cuma bisa pesan sponsor juga. Kalau dari duanya kita mulai itu memang kalau boleh jujur ngikut bisnis competition. Jadi udah ada ide gitu. Terus kita lihat oh ini ada ada buka bisnis competition nih. Ya udah deh nulis aja. Dan waktu kita nulis bisnis competitionnya itu waktu kita beneran kepikiran eh. Iya ya, kayak ini belum dipikirin, itu belum dipikirin. Aduh ini kayak beneran gak sih bisa balik modal di mana? Nah itu bisa membantu kita memikirkan itu dan bahkan bisa dapat feedback. Nah jadi ini yang sedang berlangsung dengan yang Change Maker Social Enterprise Academy. Kalau teman-teman punya ide, nulis aja gitu. Walaupun nggak terpilih sama sekali, nulisnya aja itu udah membantu kita loh. Dan kalau ada feedbacknya lebih bagus lagi, perkembangannya harus kemana. Ikut event-event seperti ini, network, ngomong sama kiri kanan, bisa membuka ide, bisa kolaborasi, Ya dan terakhir kalau misalnya bisa punya akses kepada mentor itu akan sangat membantu karena kalau jujur saya aja nggak tahu apa yang harus saya lakukan setiap saat tapi dengan saya ngobrol dan minta input pendapat ya di situlah saya bisa uh, memakai pendapat input-input itu dengan konteks bisnis saya mungkin seperti itu terima kasih semuanya tepuk tangannya luar biasa Tumpuk buat Pak Ivan Pak dan Pak Ayu Ya. Oke. Okay, jadi kasih. very inspiring practice ya Kak. Jadi kayak a very good example for social enterprise. kayak yeah. dia kayak kita jadi lebih ngerti gitu ya Betul. Kak Aziz ya gimana ee uh, ini benar-benar mengorganize bisnisnya hmm. dan melakukan inovasi pada setiap prosesnya gitu. Siap. Kayak terinspirasi juga kayak mulai dari R&D-nya hmm. terus kemudian cut the customer journey sampai engage-nya tuh luar biasa banget sih. Oke. Okay. Okay, siap. Sekarang waktu ya Q&A. Kita akan menyapa dulu teman-teman dari American Corners. Ada ya. dari Semarang, Semarang dan, Pontianak. dan Pontianak. Halo, Semarang. Halo, Hai. Pontianak. Ya. Wow, halo. Mana suaranya? <laughs> ya, uh, kita berikan kesempatan buat teman-teman dari American Corners. Silakan yang ingin bertanya. Uh, kita berikan kesempatan. Ya. Mana nih? Mana Pontianak dulu yang pengen bertanya? Pontianak atau Semarang nih? Oh ya, yeah. Semarang dulu. Oh, Semarang dulu. Oke. Yeay, Semarang. Semarang dulu. Monggo, Monggo, Semarang. Monggo, Semarang. Yeah. Oh, yang ini saya tanyakan terkait, uh, terkait dengan materi Kak Ivan tadi berinovasi. Awal kita berinovasi agar uh, orang untuk tertarik membeli produk kita. semisal itu gimana sih? Tadi kok dari yang dicontohkan saya belum mendapatkan bagaimana saat kita berinovasi agar bisa membuat orang lain tertarik dengan produk inovasi kita. Siap. Namanya Mas siapa? Namanya siapa? Um, Kamora. Maulana. Maulana, Mas Maulana, oke. Okay. Oke. Okay. Uh, tepuk tangan dong buat Mas Maulana. Oke. Okay. Jadi bisa diulang ya, Kak. Jadi um, gimana sih kita berinovasi biar produk kita tuh bisa menarik konsumen? Ya. Langsung kita jawab ya, Mas Maulana. Langsung jawab ya. Ya. Oke. Okay. Baik. Pertanyaannya bagus sekali. Memang untuk bisa berhasil dalam berinovasi, itu kita harus selalu come into close contact with customers. Artinya, entrepreneur itu kan memecahkan masalah yang ada, eh, yang menjadi katakanlah eh, sesuatu yang masalah untuk si customer. Nah, kalau customer punya masalah yang kita bisa pecahkan, pasti dia akan beli. Nah, itu saya, batinya bisa menciptakan inovasi yang benar-benar akan laku dijual. Tapi kalau saya menciptakan sesuatu yang katakanlah tidak memecahkan masalah customer. Tentu nggak, akan ada yang mau beli. Ya, nah, artinya untuk bisa mengetahui bahwa inovasi ini akan berhasil atau tidak, ya harus dicek ke customer-nya. Kira-kira, kalau saya menciptakan solusi ini, kamu mau nggak bayar? Ya, kira-kira begitu jawabannya. Harus dicek dulu, Mas Maulana. Jadi, lebih ke yes, market marketplace gitu ya, saya. <laughs> <laughs> uh, ini uh, untuk seorang entrepreneur melakukan market research itu. Almost impossible karena market research itu mahal tapi yang bisa dilakukan oleh uh, seorang entrepreneur itu adalah survei tapi surveinya ini tentunya sangat limita, uh, limited dan terbatas uh, tapi dia harus terus-menerus bertanya ke si customernya ini kalau saya membuat solusi ini kira-kira kamu mau nggak beli nanti dia akan dapat feedback apapun feedbacknya itu dia harus improve lagi Sampai akhirnya customer-nya bilang, "Oke, okay, ini adalah produk yang memang saya mau beli." ya Nanti mungkin bisa di relate juga dengan misalnya case-nya dua-duanya. Misalnya, kalau duanya membuat sebuah produk, apapun itu, kira-kira ada nggak yang mau beli? Jangan saya bilang, "Oh, saya bikin ini nih, keranjang ini bagus, ini." Saya nggak butuh. Ya, akhirnya, nggak ada yang mau beli. Akhirnya, produk itu nggak bisa dijual. Tapi, kalau memang ada customer yang bilang, "Ini ya, sekarang saya mau apa namanya?" ramah lingkungan. Saya nggak mau pakai apa kantong kresek lagi. saya kalau belanja kemana-mana mau pakai yang apa ramah lingkungan. Mungkin mereka bilang salah satu solusinya adalah keranjang yang, yang nyaman yang bisa terus-menerus dipakai. Gitu. Yang lebih begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Iva. Oke, nanti sebelum uh, ke teman-teman tepuk, tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Uh, sebelum ke teman-teman American corners yang lain, uh, kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang, teman yang ada yang di sini. Yang Oke, wow, jawabannya wow, wow. wow. Oke, bapaknya dulu kayaknya tadi yang uh, pertama. Ya. Oke. Okay. Eh, kasih nama Pertanyaan singkat saja buat uh, berdua. Ini kan bu, uh, bukan entrepreneur yang kita uh, bicarakan, tapi ada yang namanya sociopreneur. Nah, dalam hal ini saya ingin tanya definisi profit di sociopreneur ini gimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Siapa Pak namanya? Andi Andi. Pak Arkes. Okay. Terima kasih Pak. <laughs> Pak lupa Pak Andi. Pak Andi. Oke. Jadi Moga, konsep silahkan. konsep profit gimana kak di, di sociopreneur? sociopreneur. Sebenarnya eh, terima kasih Pak Andi tadi ya, ya. Pak Andi pertanyaannya. Eh, Sebenarnya kalau ngebahas definisi social enterprise kayaknya juga dua tiga hari nggak selesai selesai Pak karena ada banyak model sih yang orang percaya. Ada model yang memang mengatakan. Social business, di mana nggak boleh ada profit sama sekali. Semua profit harus masuk lagi ke bisnisnya. Itu ada, itu modelnya dari Muhammad Yunus ya. Beliau percaya seperti itu, tapi ada juga memang konsep yang nggak apa-apa punya profit, karena profit itu bisa mendorong inovasi, mendorong orang punya challenge gitu. Akan tetapi, harus jelas impactnya apa, e, paling penting oke okay, target impactnya apa, dan pembedanya dengan misalnya, kalau kita ngomong CSR, si, si sebenarnya kayak... Oke, tanpa terlalu panjang. Kalau CSR ya pokoknya bisnisnya apa, abis itu nyumbang kemana, nggak ada hubungannya. Ada juga konsep sekarang namanya CSV atau Corporate Social Response, uh, sorry, Corporate apa ya, pokoknya inklusif bisnis lah. Jadi contohnya Starbucks, katanya mereka mengklaim sekarang sudah 95% kopinya diambil secara fair trade dari petani-petani yang mereka bantu dan bina. Nah, itu kan nyambung gitu. Seenggaknya impactnya dengan petani kopi, mereka jualan kopi gitu. Tapi kayak mungkin perbedaannya adalah, kalau social enterprise kayak kami, dari awal kami dibangun untuk membuat impact gitu. Seandainya ada pilihan di mana, oh, kayak kalau kita ngambil dari petani, kita bakal rugi. Itu jadi pertanyaan: kalau social enterprise, mungkin kayak kami, "Aduh, ini ngambil dari ibu-ibu, kualitasnya susah amat ya?" Tapi ya, kami tetap menggrind itu ngelatih sampai ibunya pelan pelan bisa gitu. Kalau bisnis lain mungkin kayak, aduh yaudah deh saya ngambil aja kayak anyaman dari Jawa gitu. Ini kan murah kualitasnya bagus nggak perlu susah susah ngajarin ibu ibu lagi mindset tepat waktu. Nah mungkin kayak gitu sih pak gitu. Tapi masalah terus profitnya uh, diinvest lagi kak boleh diambil apa enggak itu memang tergantung dari visi masing masing uh, entrepreneurnya sih gitu. Yang penting impactnya jelas dan nyambung sama bisnisnya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya Pak. Memang kalau untuk Indonesia itu belum ada definisi yang jelas tentang social enterprise. Yang ada di Indonesia secara badan hukum itu hanya yayasan atau perkumpulan, ya e, atau mungkin e, apalah e, saudara-saudaranya itu, tapi bukan sebagai sebuah company. Tapi social enterprise itu sebetulnya sebuah company, ya. Kalau kita taunya company itu PT, ya. Sebetulnya, kalau di negara-negara maju, social enterprise ini mereka masuk klasifikasi sendiri karena biasanya mereka mendapatkan juga semacam insentif dari pemerintah, khususnya untuk pajakannya. Karena tadi yang disebutkan oleh duanya, mereka menciptakan impact untuk society. Makanya, mereka mendapatkan juga insentif dari pemerintah karena sudah membantu masyarakat tertentu untuk bisa, istilahnya, hidupnya lebih baik. Nah, di Indonesia ini yang belum. Ya, jadi kalau kita bicara social enterprise itu ya orang mungkin ngomongnya kalau enggak CSR tadi ya yayasan ya. Nah, sebetulnya sebuah sekolah itu juga akhirnya kan sebuah social enterprise ya. Tapi kalau di Indonesia semua sekolah harus jadi yayasan. Ya. Nah, tadi memang pada umumnya kalau social enterprise itu mereka tidak ambil profit untuk diri sendiri tapi dikembalikan. Tapi juga harus begitu. Karena ya tadi kalau saya enggak make profit, bagaimana saya bisa sustainable? Kan Tadi, misalnya, 70 orang harus digaji juga. Ini kan, nggak semuanya kerjanya uh, gratis atau pro bono, ya. Nah, kalau semuanya sifatnya voluntary base, tidak akan bisa sustainable, ya. Gitu, kurang lebih begitu, Pak. Ya, terima kasih, si. Toto Tangan Dong, buat semuanya. Nah, okay. karena waktunya sangat terbatas, Eva, karena habis yes. ini kita juga masih ada uh, group discussion, okay. uh, small group discussion. Jadi, teman-teman, kalau misalnya tadi sudah dibagikan kertas. Silahkan, kalau misalnya datang juga dengan timnya, silahkan langsung berkumpul dengan timnya. Habis ini kita akan diskusi. Uh, sebelumnya, uh, terima kasih kami ucapkan kepada uh, Kak Ivan sama Kak Ayu. Nanti uh, Kak Ivan dan Kak Ayu juga akan memberikan feedback dari hasil diskusinya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan kami juga bisa ditanyain selama kalian berdiskusi. Waktunya adalah hanya 15 menit buat teman-teman berdiskusi. Uh, tugasnya adalah teman-teman mencari kira-kira 3. -kira bisa bisnis, company, social enterprise atau apapun yang menurut teman-teman adalah sustainable. Dan alasannya apa? Silahkan didiskus didiskusikan dengan kelompoknya. Uh, tadi kalau misalnya teman-teman satu kelompok ada lima orang ya. Tadi ada berapa kelompok kakak-kakak? Evan? Enggak tahu ada berapa kelompok tadi? Ada berapa? Berapa? Sembilan. sembilan, ada 9 kelompok, oke okay. berarti 1 sampai 5 boleh berkumpul di sini kelompoknya, 6 ya. e, kelompok sampai sembilan 9 sampai sembilan bisa di berkumpul, kan. berkumpul di sebelah sini. Nanti akan kita bagikan e, satu, apa sih namanya, kertas, kertas, kertas. kertas lano dan juga ada alat-alat tulisnya. tulisnya. Ya. Teman-teman silahkan dituliskan, okay. boleh tiga bisnis, social enterprise ataupun pun yang menurut teman-teman sustainable dan alasannya kenapa. Nanti, Nanti kita diskusikan ya Kak. Betul, oke. Okay. Yeah. Silahkan, uh, untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Teman-teman di American Corners juga silahkan grouping. Ya, grouping boleh. Halo American Corners. Masih ini ya? Ya, silahkan uh, membuat sebuah kelompok. Ya. Tugasnya kelompok. adalah teman-teman untuk mendiskusikan kira-kira boleh social enterprise, boleh bisnis, boleh company yang menurut teman-teman sustainable. Dan alasannya kenapa? nanti teman-teman berkesempatan untuk presentasi dan diberikan feedback uh, oleh Pak Ivan dan Kak Ayu. Silakan. Oke, okay. 15 menit ya teman-teman, ya. ya. 15 menit. Ada yang belum Ada dapat silakan dapat. berkumpul aja lima orang. Ya. Ya. Halo teman-teman Semarang. Ya, silakan bisa berdiskusi. Bisa berdiskusi, nanti bisa presentasi dan kita berikan feedback. Teman-teman di Pontianak juga. Halo, teman-teman Pontianak. Halo. Ya. Silakan berdiskusi ya teman-teman. Nanti bisa present ke kami. Kelompoknya 1 sampai 10 ya. Oke. Okay yang belum dapat Pak, gabung sendiri nah, ini ini

아 b 니

Thank you. yang mau nanya boleh loh Pak uh, Ivan sama Kak Ayu juga mau berkeliling. Ini mantai ini. Uh, uh, terserah sih mau misalnya international uh, company, mau yang lokal lah harus ada. Uh, ya, yeah. terserah mau social enterprise, company, bisnis ya. Yeah. Tik ya yeah. atau uh, Ya. Ya. Yeah. Yeah. <laughs> aja dan kenapa gitu. Why menurut teman-teman gitu? waktunya 8 menit lagi. Karena tadi waktunya 15 menit kan. Nah, 8 menit lagi silahkan teman-teman. 5 menit lagi teman-teman. disiapkan yang mau presentasi nanti silakan. dapat blue heart dari campaign. Oke, dua menit lagi, teman-teman. Oke, okay, teman-teman, waktunya habis. Uh, silahkan. Aku ingin menyapa teman-teman dari American Corners dulu. Kira-kira uh, ada yang ingin presentasi dari Semarang atau Pontianak? Pontianak? Okay, Oke, oh, oh, yeah, Semarang semangat banget. Oke, okay. wah. Tapi duluan, duluan Pontianak nih, ngacungnya. Duluan, duluan Pontianak ngacungnya. Oke, okay. uh, kita berikan kesempatan. Uh, Silakan uh, Kak Ivan sama Kak Ayu untuk kembali ke. Sini nanti kita dengarkan presentasi dari teman-teman Pontianak. Pontianak. Ya dari Pontianak yang sudah siap untuk kira-kira e, tiga bisnis atau social enterprise ataupun company apa yang menurut teman-teman itu sustainable dan kenapa alasannya apa? Ya. Nanti akan kita berikan feedback oleh Kak Ayu dan Kak Ivan. Silakan teman-teman dari Pontianak. Pontianak untuk. Yuk silakan presentasi. <tik> Uh, yeah. okay. Halo, Halo. Selamat siang. Sore, siap. nama saya Nadiqwa dari Universitas uh, kami memilih untuk social entrepreneur karena menurut saya impact dari ketika entrepreneur itu lebih luas, tidak hanya kepada uh, yang uh, mencetuskan atau membuat ide, tetapi juga uh, untuk masyarakat luas dan lingkungan seperti itu. Ada contohnya nggak kira-kira? Contohnya apa yang menurut teman-teman sustainable? Uh, misalnya misalnya. Uh, brandnya bisa disebutkan nih. Boleh. Jadi, men men habis uh, setelah diskusi, uh, kami ingin menjalas apa membuat suatu uh, produk uh, dari kertas daur ulang itu, misalnya berupa price tag atau berupa uh, apa casing HP yang bisa tahan air, bukan misalnya di di lapis resin kayak gitu. Jadi kita uh, jadi kita juga uh, lingkungannya dapat terus bisa membuka uh, apa uh, buka apa namanya lah, lahan pekerjaan bagi mahasiswa kayak gitu. Jadi bikin satu kelompok jadi kita bikin sama-sama untuk buat Oke, eh, itu siap sudah, teman-teman anak. Ya, terima kasih tepuk tangan dong buat teman-teman Pontianak. Nadifa, jadi tadi Nadifa bilang bahwa kalau misalnya contohnya itu yang lebih sustainable adalah social enterprise, ya tadi, dan uh, dia memberikan sedikit contoh. Beberapa misalnya adalah ketika uh, social enterprise itu juga bisa ngebantu uh, lingkungan ya, dan juga tetap mengurangi sampah, sampah plastik dan juga making a profit gimana menurut teman-teman sebenarnya tadi uh, kita bisa nyebutin brandnya sih sebenarnya kalau misalnya ada contohnya kira-kira apa mungkin teman-teman uh, dari pak ivan atau kak ayu uh, mungkin ada rekannya yang yeah. bis, misalkan punya bisnis yang emang dia juga impactfulnya untuk environment hmm. gitu uh, sebenarnya mungkin ada salah satu teman saya ya yang uh, Terutama bekerja di bidang waste management, jadi tentang pengelolaan sampah itu di greeneration. Oh, greeneration. Okay. Um, jadi, mereka juga ngelihat bahwa itu kayak di Indonesia memilah sampah, kayak mana yang sampah organik, mana yang plastik. Itu kan belum terlalu uh, dilakukan ya gitu, kayak semua dijadiin satu aja gitu ditaruh. Nah, jadi mereka menawarkan service dan terutama paling banyak itu uh, pembelinya atau customernya itu perusahaan. Jadi contohnya ada salah satu grup perusahaan besar e, kayak Potato Head gitu misalnya yang menjadi pembeli mereka karena buat si pembeli kayak mempunyai nilai bahwa oh restoran saya ini e, eco friendly loh, go green loh. itu juga e, apa bisa jadi marketing juga kan gitu. Jadi itu salah satu contohnya. Jadi bisnisnya memang secara langsung membantu untuk memilah sampah supaya bisa di e, recycle lagi gitu. Siap, thank you, Kak Ayu. Pak Ivan, boleh really lihat, Pak? Uh, jadi, memang menyambung yang dikatakan Ayu, sebetulnya sudah banyak uh, beberapa komunitas ya yang membuat apa istilahnya, kayak bank sampah, mm -hmm. ya, di mana uh, misalnya ada sekolah-sekolah uh, tertentu yang anak-anaknya bisa bersekolah, uh, membayar uang sekolahnya dengan sampah. Cuman, masalahnya memang yang jadi keterbatasan adalah sampah yang bisa dipakai untuk membayar ini masih belum apa istilahnya belum banyak variannya hanya misalnya kayak foto aqua yang memang bisa di-recycle atau misalnya koran-koran bekas dan sebagainya. Tapi menurut saya kalau ke depannya memang ini bisa dilakukan dengan lebih serius ya tentunya akan bisa e, menjadi sebuah katakanlah bisnis yang memang besar dan sustainable. Karena kalau saya lihat misalnya kayak recyclable e, apa namanya plastik ya itu kan sangat besar sebetulnya aplikasinya, ya. Ah, cuman, memang Indonesia ini secara teknologi belum terlalu maju untuk bisa merecycle plastik-plastik uh, ini menjadi produk-produk yang uh, banyak pilihannya yang masih terbatas sekali. Nah, kira gitu. Terima kasih tepuk tangan Kak Ivan, Kak Ayu. Satu lagi yang presentasi dari teman-teman yang ada di sini, silahkan. Ya. Oke, okay, yang belakang, ayo teman-teman, belakang silakan ke depan. Paling semangat nih, ayo cepetan. Yuk, yuk, uh, waktunya terbatas, jadi. Gak cepetan ya yuk teman-teman. Mau semuanya boleh, perwakilan boleh. Wih perwakilannya satu orang langsung. Oke <laughs> Ya oke. Okay. Ayo Ndro, udah kenal duluan nih. <laughs> nah ini kayaknya teman-teman sudah mention ada beberapa social, social enterprise ataupun bisnis yang sustainable. Silahkan di sini nanti agak, agak ini ya dipercepat karena waktunya terbatas silakan selamat sore teman-teman semua sore ada jadi saya dan teman-teman menulis tiga perusahaan yang menurut kami sustain yang pertama itu ada kitabisa.com alasannya karena dia mantap aku aku ya, ya. ya. oke okay. yang pertama karena kitabisa.com itu itu leader crowdfunding, terus kolaborasinya. Itu dia, kayak mengincar influencer dan pemerintahan juga, dan yang ketiga, yang ketiga dia advance teknologi. Jadi, kayak berikan kemudahan gitu loh, ya. Mantap lah, teman-teman, ngerti pasti. Oke, okay, yang kedua, yang kedua tuh ruang guru. Ruang guru ini kayak kita masih agak bingung juga, cuman uh, dia kayak good dalam arti networking dalam mengembangkan. Uh, memperluas lebih ke scale tadi loh yang bukan guru tapi dia lebih scale-nya tuh bagus banget gitu loh. Nah itu sih yang kita acungi jempol satu doang. Boleh? Nah. Oh, ada. Okay, mantap. Selain itu uh, di ruang guru ini juga ada ruang kerja di dimana di situ memberikan kesempatan kepada orang-orang ya, gitu. Indonesia untuk uh, mendapatkan pekerjaan. Jadi selain sebagai tempat kerja mempertemukan murid dan guru juga di sana kita bisa mencari kerja gitu. Yang ketiga ketiga itu tadi baru banget iGrow mungkin teman-teman aku juga nggak tahu loh tapi teman-teman yang tahu jadi iGrow ini adalah semacam kayak uh, orang menyalurkan investasi tapi khusus di bidang agrikultur doang nah di situ kan ibaratnya kayak mungkin 2013-14 itu kayak masih sedikit banget jadi kayak dia kayak menciptakan peluang big market yang besar dan network antara petani untuk bisa mengembangkan lahannya itu lebih bagus gitu sih makanya kita ada impact dan sosial apa impact dan sustainnya itu di situ yang kita ambil boleh tambahin lagi mbak selain itu di iGrow ini kenapa dia sustain karena dari awal market yang dia tuju itu besar di indonesia kita ketahui indonesia itu alamnya sangat bagus dan tropis dan dari situ dan maksudnya uh, yang dijual di agro ini sebagai kebutuhan primer kita jadi itu juga kelebihannya mereka dan banyak investor yang mau investasi di agro karena networknya ini terima kasih Mantap. oke Udah. tangan dong buat uh, Indro dan siapa namanya topnya Maya oke okay, silakan diberikan feedback uh, dari Kak Ivan dan Oke okay, Kak Ayu uh, sebetulnya satu aja uh, kalau saya lihat ini ya ini pasti kalau milenial milihnya juga startup-startup uh, yang lagi ngetren kan sekarang ini kita bisa ruang guru. Nah cuman hati-hati pada saat kita bicara tentang sustainability. Sustainable itu artinya apa? Bisa bertahan tiga tahun, atau 30 tahun, atau mungkin bahkan lebih. ya Karena ini adalah startup-startup yang relatif masih baru, masih muda. Tadi saya katakan, Blackberry aja bisa tumbang juga akhirnya, gak bisa sustain. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang memang sudah bertahan lama, Umurnya sudah di atas 100 tahun. Indonesia belum banyak, tapi kalau yang masih puluhan tahun cukup banyak. Biasanya mereka adalah bisnis-bisnis keluarga. Salah satunya adalah apa? Misalnya Sariayu. Sari Ayu, ya, ya banyakkan grup Astra, grup Indofood ini sudah cukup lama. Tapi Sari Ayu itu menarik karena orang banyak enggak tahu bahwa sebetulnya dia juga merdayakan eh, apa namanya orang-orang eh, eh, yang katakanlah. Uh, ahli di bidang jamu-jamuan, ya. Nah, supaya mereka itu akhirnya bisa uh, ilmunya itu bisa diambil untuk menjadi salah satu produk di Sari Ayu, misalnya, atau Marta Tilaar. ya. Contohnya gitu. monggo Ayu, ada tambahan? Iya, mungkin uh, karena kebetulan tiga-tiganya tech. Ini pilihannya sangat tepat untuk yang scalable gitu karena iya. bisa dibilang model mereka sangat model bisnis mereka itu sangat bisa scalable gitu apalagi tadi terutama ruang guru. Cuma ada satu hal yang juga menarik sih misalnya kayak kita bisa gitu ya. beberapa hal. Betulan saya kenal tiga-tiganya tapi satu sama dua lumayan temen jadi kadang-kadang uh, pernah ngobrol juga kayak kalau misalnya kita bisa juga itu pun mereka uh, tetap harus berinovasi karena mereka juga berpikir crowdfunding itu bisanya sampai segede apa doang gitu jadi gimana mereka bisa menawarkan produk yang lain lagi nih supaya uh, istilahnya walaupun mereka sekarang market leader uh, tapi kalau misalnya ada kompetitor masuk mereka bisa bertahan enggak gitu karena sekarang kan e, gampang banget istilahnya lah tiba-tiba memulai sesuatu yang baru. Nah, itu e, makanya inovasi untuk bisa sustainable enggak hanya sekedar udah besar dan terkenal aja. E, itu yang penting sih kayak ruang guru juga. Kalau misalnya ada platform yang dari luar negeri tiba-tiba masuk gitu yang udah gede banget, mereka masih bisa bertahan enggak gitu. Nah, makanya tadi e, inovasinya itu juga masih perlu di beberapa bisnis ini juga gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman. Silakan nanti hatinya biru bisa diambil sama Kak Imam ya. Oke, ya. Oke, satu lagi dari teman-teman American Corners yang ada di Semarang. Semarang. Halo, Semarang. Tadi kayaknya semangat banget nih Halo, Halo. nih Halo, monggo Semarang silakan langsung saja. Yuk, silakan. Oke, selamat siang, Kak. Siang. siang. Selamat siang menjelang sore. Ya. Yep. <laughs> Perkenalkan um, nama saya Fatia. Uh, di sini saya beri nama contoh social ya? planner okay. yang diambil dari uh, sampel daerah Ungaran. tepatnya di daerah Kalikiri, di mana di perpustakaan tersebut uh, mewujud digayakan uh, budaya semisal ada pustaka yang tentang perpustakaan diberikan syarat yaitu dengan cara peminjam um, buku dengan syarat menukarkan dua botol kaca bekas seperti itu. Nah, um, kebijakan ini muncul karena kepala um, desa tersebut prihatin akan, um, prihatin akan kondisi yang ada di desa tersebut, mengingat di desa tersebut ada wisata yaitu um, curug lawem nah di sini kepala desa berinisiatif untuk um, melestarikan ataupun meramaikan meramaikan uh, wisata tersebut yaitu dengan cara membersihkan kawasan yang tersebut. ya. nah maka dari itu hasil dari sampah botol yang ada di perusahaan tersebut dibudayakan diolah um, oleh masyarakat untuk dijadikan kerajinan-kerajinan. Misalnya kerajinan seperti tas bunga, terus lemek, terus apa ya, tas, misal tikar, seperti itu. Nah, hasil dari kerajinan ini nanti dipasarkan dan juga di dijadikan uh, sebagai souvenir sebagai hidramatat kawasan uh, wisata ceruk apa itu? Oke, matur suwun kasih, Fitria. Teman-teman. Ya, Silakan tepuk tangan dong. Yeay. Di diberikan feedback. Tadi ada salah satu case yang ada di daerah mana? Tadi Ungaran ya. Iya, kayaknya. Iya, Ya Ungaran, Ungaran. Iya, iya. Uh, uh, jadi, dia, jadi ada perpustakaan. Uh, terus kalau mau minjem buku itu harus apa? Pakai harus botol. Pakai plastik. botol plastik bekas gitu, terus nanti profitnya juga juga bisa dibuat untuk souvenir yang itu untuk apa? support pariwisata daerah situ. Yeah. Uh, ya, mungkin uh, contohnya sangat menarik, terutama mungkin tadi kontras dengan yang tadi, kalau yang tadi scalable banget, tech, yang ini bukan berarti nggak sustainable, dia memang bukan tech dan lebih uh, lokal gitu, tapi tetap bisa sustainable gitu. Uh, mungkin poin-poin yang menarik adalah. Terkait dengan pemasarannya sendiri, gitu. E, tadi kan memang untuk kawasan wisata, misalnya kawasan wisatanya sendiri, sudah sebesar apa memang gitu, kayak udah bisa menyerap belum produk-produknya itu perlu dipikirkan. Dan apakah ya, mungkin tadi konsep perpustakaannya juga jangan lupa, kayak ya biasanya. Kalau lokal gitu, banyak yang suka kayak, "ya udah, kita volunteer dulu nih di awal-awal buat jagain perpustakaannya gitu, atau bukunya ya, kita kayak nunggu sumbangan dulu gitu." Yang kadang-kadang harus diperhatikan juga kalau kita ngomong sustainability, kayak sampai 10 tahun lagi, kira-kira masih ada nggak sih yang mau volunteer jagain perpustakaan sehingga profit dari jual souvenirnya itu harus juga diperhitungkan. Bisa nutup nggak sih untuk keseluruhan programnya yang sudah sebenarnya sangat bagus gini konsep awalnya? itu sih mungkin kalau tanggapan saya. Oke, okay. Pak Ivan barangkali ada, Pak. Oke, okay. singkat aja sebetulnya Ini. saya mau menambahkan bahwa sebuah bisnis itu yang memang harus bisa uh, berlangsung lama atau sustainable, salah satu syaratnya adalah juga dia harus bisa sebetulnya scaling. Nah, apapun caranya dia harus bisa growing, scaling, tapi ada satu aspek yang kita sebetulnya seringkali juga lupa bahwa ada satu stage lagi di setelah itu adalah investable nah salah satu bisnis yang bisa scalable itu kalau dia dapat bisa mendapatkan investasi dari pihak ketiga nah kalau saya menciptakan sebuah bisnis yang pada prinsipnya orang tidak tertarik untuk invest tentu akan sulit bagi saya untuk bisa scaling nah jadi sebetulnya sustainable, scalable dan investable itu harus menjadi sebuah kesatuan cukup saya cuma itu. Siap. Siap. Very insightful. Ya, Tepuk tangan dulu buat semuanya yuk. Terima kasih. -teman you, Tiana, teman -teman. Terima kasih Tiong Tiana. Terima kasih Semarang. Oke, Pak. Jadi uh, dengan berakhirnya tadi sesi uh, presentasi. juga Berakhir juga sesi pada uh, sore hari ini. Sesi coaching class 3. Ya, benar ya. banget. Ya, yeah, <laughs> tuntujuan akhirnya kita. <laughs> Jadi intinya kita mengucapkan terima kasih yeah. kepada pembicara kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini ada uh. Kak Ivan, ada Kak Ayu tepuk tangan lagi dong sekali lagi teman-teman. Oke. Okay. Ada... Kalau misalnya nanti teman-teman masih ingin bertanya, nanti bisa sudah kita sediakan juga uh, food and beverage di luar, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut yeah. dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Ayu dan Kak Ivan. Uh, dan jangan lupa nanti teman-teman untuk bisa datang di coaching kelas yang keempat. Sekali lagi terima kasih. Ya, thank you. Ini ya, ada... Kasih. Ya, kita akan ada token, token of, of appreciation, appreciation. buat... Uh, pembicara. Pembicara, Kak Ivan dan Kak Ayu. Teman-teman dari US Embassy dan... dan... Uh, Pak William, silakan. Ya. Pak Sean, silakan. Ya. Ya. Yeah. Come closer. Kita ikutan, Pak. Kita di sini. Bisa? Oh, siap. Oke, okay, oke. Okay. Ya terima kasih teman-teman. Ya, jadi kita ada pengumuman lagi ke Aziz. Ya betul sekali uh, bahwa teman-teman, uh, kalau misalnya untuk di coaching kelas yang ketiga ini, thank you. Uh, di coaching kelas yang ketiga ini, teman-teman silahkan uh, tugasnya adalah kalau di coaching kelas yang ketiga adalah teman-teman please kalau yang belum mengisi dan belum Uh, menyelesaikan aplikasinya, silahkan diisi di campaign app. Setelah itu teman-teman create an update, update. tentang uh, business plan, based on the materials yang disampaikan pada beberapa coaching class yang sebelum-sebelumnya dan coaching hmm. class pada hari ini. Yep. Silahkan di-update dan juga Kemudian, kita share di sosial media, social kita tunggu. Media. Yeah. Selanjutnya, oke okay, selanjutnya teman-teman, please kita ingatkan sekali lagi bahwa aplikasinya kita akan tutup di tanggal 17, 17 Februari, di jam 12 malam silahkan jadi ya. kalau misalnya yang belum silahkan kami tunggu untuk aplikasinya di Submit sekarang juga sampai nanti tanggal 17. Ya, pokoknya ditunggu kita tungguin pokoknya. Ya, kalau misalnya teman-teman silakan Submitnya di kemen.com slash Kalau misalnya ada pertanyaan apapun jangan sungkan untuk WhatsApp kita ya. di official WhatsAppnya kita di 0812 puluh Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan apapun bisa ditanyakan di sana. Dan di coaching class yang terakhir nanti di tanggal 21 Februari, teman-teman yep. akan bertemu dengan Pak Romi Cahyadi. Beliau adalah dari founder dan CEO, uh, CEO Instellar Kita yep. akan ngebahas tentang uh, bagaimana kita juga bisa pitching dan juga measure impact dari social uh, enterprise-nya kita. Alright. Oke, okay, uh, kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada uh, Mas Edo. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah dong untuk pembicara dan juga MC kita. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dari Pontianak sama dari Semarang. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah berada di Amerika. Atas nama Tuhan Amerika kami mengucapkan terima kasih. Once again, thank you and see you guys for the next event. Bye. Baik, teman-teman uh, pengumuman dari pihak Panitia pada sore hari ini menyediakan uh, coffee, tea, dan snack. Kami persilakan untuk teman-teman menikmatinya di area luar.